Halo guys, jumpa lagi dengan channel Chris Sukamto, channelnya tukang kayu untuk seluruh Indonesia. Welcome to my channel Chris Sukamto. Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel saya. Di video kali ini saya lagi memposting yaitu proses finishing kursi sudut ya. Kursi sudut yang ada motifnya, motif jendelanya adalah sarang rayap atau sarang semut tuh. Boleh bilang sarang rayap ya. Ini adalah tahap awal dasarnya. Tahap dasar finishing ya, finishing nanti warnanya akan menjadi warna itu ya, agak coklat ya. Nah seperti ini bentuk sarang, ini seperti yang kita bikin di video sebelumnya kan, proses pembuatan sarang rayap ini udah ada di video sebelumnya. Cat yang kita gunakan fitur yaitu Wattstan ya, Wattstan itu Movilac dengan kodenya 504. Ya, kode 504 ya, warna klasik ya. Dan nanti kita akan lihat hasilnya kalau sudah jadi, agak kecoklat-coklatan ya. Akan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya rekan-rekan. Model kursi motifnya adalah sarang rayap di sendirannya ya. Ini kursi sudut. Hasilnya seperti ini nih, mengkilap sekali, mengkilap ya. Ini kursi sudut yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu nih. Ini teknik pembuatan sarang rayap ini ada di video sebelumnya, sudah saya buat videonya ya, yang kemarin saya unggah. Silakan simak tekniknya gimana. Modelnya ini adalah mejanya ini ukuran 60x150 ya, mejanya ini 60x150 aja. Jadi sangat ini ya, sangat panjang mejanya ini. Ini kursi sudut yang sederhana tapi bagus, elegan ya. Semoga ini video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya yang akan referensi untuk meniru gaya yang saya buat, motif yang saya buat, model yang saya buat ini, silahkan untuk meniru. Kalau soal ukur-ukuran nanti kalau saya tanya di komen-komen pertanyaan akan saya jawab ukur-ukurannya, akan saya bantu untuk menjawabnya, untuk menjelaskan ukurannya ya. Ini adalah di bagian sudutnya nih, cakep sekali. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk tukang-tukang rekan-rekan semuanya. Terima kasih.